Berjalan dengan dibantu sebuah tongkat kayu, Antet yang tinggal sebatang kara sudah hidup selama 30 tahun tanpa ada penerangan. Tinggal di pondok berukuran sekitar 6x4 meter beralas kayu dengan atap asbes, Antet mendirikan pondoknya di tengah hutan di Desa Bujang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dikelilingi rerimbunan pohon, Antet tinggal jauh dari permukiman warga. Hanya terdapat sebuah musola berjarak 10 meter yang sudah terbengkalai yang menemani pondok Antet. Diketahui pria kelahiran Desa Bujang tanggal 10 Juli tahun 1950 ini bertahan hidup dengan cara menjual hasil kerajinan tangan mengolah rotan menjadi berbagai barang berguna seperti tas hingga penutup makanan. Kedua tangan yang berkerut tak mengurangi kelihaian Antet dalam memainkan helaian anyaman rotan, walaupun tak jarang tangannya bergetar saat membuat kerajinan rotan. Namun kegigihan Antet dalam membuat kerajinan tangan terbentur oleh penerangan yang membuatnya setiap malam harus mengandalkan penerangan dari lampu sentir. Tak hanya tidak ada lampu penerangan, kondisi pondok di mana sebagian atap sudah berlubang juga kian mengkhawatirkan. Untuk memasak pun Antet harus mencari kayu untuk dibakar, bahkan untuk ketersediaan air harus meminta bantuan warga lain untuk mengangkut air yang diperoleh dari sungai yang berada sekitar 100 meter dari pondoknya. Tak hanya tidak ada lampu penerangan, kondisi pondok di mana sebagian atap sudah berlubang juga kian mengkhawatirkan. Untuk memasak pun Antet harus mencari kayu untuk dibakar, bahkan untuk ketersediaan air harus meminta bantuan warga lain untuk mengangkut air yang diperoleh dari sungai yang berada sekitar 100 meter dari pondoknya. Ini dari Polsek Kelapa bersama perangkat desa Tugang, Dusun Bujang ini mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat yang bisa meringankan tangannya untuk membantu sesama. Karena atau Antet ini sudah 30-an tahun hidup di tempatnya tanpa ada penerangan. Yang saat ini dia bekerja dengan menggunakan lampu seadanya, lampu sentir yang sangat dia harapkan adalah listrik penerangan untuk dia membantu mencari nafkah dengan pengrajin yang dibuatnya anyaman dari rotan. Itu yang diharapkan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bangkapos.com. Simak juga video lainnya di YouTube, Facebook, dan Instagram bangkapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.